ambil pucuk dulu sebelum kita pilih. Kita kena pilih pisau yang bersih, pisau baru. Yang seeloknya kita guna pisau jilid, nipis dan tajam. Okey, jom pilih pucuk. Mula-mula sekali kita nak pilih pucuk, kita kena tengok pucuk dia. Pucuk yang keras. Ha, ni boleh ni. Boleh lah keras. So, mula-mula kita potong sini. Okey. Jom. Lepas tu kita kena potong macam ni. Ni ada pucuk, pucuk matang. Kita kena test bengkok dulu. Kita tengok yang mana tempat keras. Ha, sini tempat keras. Maknanya kita kawin start pada sini. Bawah sikit tak apa. Kita level sama dengan dia. Kan? Oh. Okey. Lepas tu kita guna benda ni. Kita potong duri dia. Okey. Kita belah tengah. Belah hati-hati eh. Belah tengah agak-agak dalam ni ah. Itu kita buat pucuk dia macam ni, kita buang daun dia. Buang daun, buang duri. Buang semua. Kita tinggalkan daun atas je. Okey, kita tinggal macam ni. Lepas tu kita buat tajam. Buat rencong. Buat rencong kiri kanan. Sunyi. Kita dah buat rencong macam ni. Bagi dia sama. Nampak? Tentu kan? Wow. Tu kita selit dia. Selit dia dalam ni. Masuk bagi tenggelam. Kita selit tengah-tengah dia. Bagi tenggelam semua. Seterusnya kita gunakan benda ni. Kalau tak pakai benda ni pun kita boleh pakai white tape yang orang buat paik tu. Ni khas untuk kawin pokok ni. Kalau orang jenis kawin pokok, dia sok mau pakai benda ni. Sebab mudah. Dia sebab dia boleh tarik-tarik panjang macam ni. Bunga pun sesuai juga. Bunga kertas. Bunga kertas ni bunga yang paling senang jaga. Kalau kita tak siram 2-3 hari pun tak apa. Dia lagi suka sebenarnya. Sebab bunga kertas ni dia lagi kurang air, lagi cepat berbunga. Wow. Tapi dengan ni lah. Tapi kena membaja jugalah. Kalau tak baja, sama je. Okay, kita tutup semua ni. Jangan bagi ada ruang. Fungsi kita tutup ni tak bagi air masuk sebenarnya. Tak bagi air masuk dalam batang tu. Kalau air masuk dalam batang tu jadi buruk. Okay, dah. Okay, kita tutup eh. Dia sedap pakai plastik ni, dia melekat. Kita tak ikat-ikat. Terus dia, kita sarung dengan plastik aiskrim. Plastik aiskrim Malaysia. Okay, kita sarung. Sarung dia kan. Okay, kita bagi agak-agak kosongkan ruang kat atas tu. Kita belik tutup. Tak bagi udara luar masuk. Tak bagi kena hujan. Semua sekali. Dalam tempoh 2 minggu. Dalam tempoh 2 minggu tu, kita tak buat apa-apa. Kita biarkan dia. Biarkan dia di dalam. Ni kita kena ikat lah, sebab kalau tak ikat nanti terbuka pula.
ikat tu seeloknya sekemah-kemahnya. Tapi jangan kuat sangat. Jangan lembut sangat. Kalau kuat sangat kan patah, patah pokok pula. Okey, macam ni. Kita ikat tiga. Okey, nampak eh. Sekarang ni kita kawin pokok tengah hari ni. Ada orang cakap kalau kawin pokok tengah hari tak hidup. Tapi kita buat ni, kita tengok dalam 2 minggu lagi, kita tengok hasil dia eh. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni dah genap 2 minggu. Nampak ni. Pucuk dia segar. Hidup. Tak nampak. Sekejap. Fokus. Tak boleh fokus. Betul ni ada kita buat satu lagi yang kita hari yang sama. Okey, kita buka sebab ni dah cukup 2 minggu eh. Okey, ni hasil dia. Kita buka tadi. Low sikit. Nampak. Ni nak keluar bunga dah. Ni bunga sanggul Fatimah yang kita ambil hari tu. Okey, cantik. Ni pun cantik. Hidup segar. Okey. Sekian. Okey, hari ni putik bunga semakin mengembang. Hari ni kita nak buka plastik bawah dia ni. Sebab kita tengok cantik, melekat cantik ni. InsyaAllah. Ni dah hari kelima daripada kita buka hari tu. Okey, kita buka eh. Okey. Ni kesan luka dah tak nampak lah. Kesan kita toreh tu. Dah tenggelam. Cantik. Hari kelima. Ni nampak kan? Okey. Kan nampak dia ada kesan garis macam tu lah. Daripada sini sampai bawah. Tak nampak sebab silau. Okey, selamat mencuba.